Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zahari Ralph. And kali ini saya lagi ada di stasiun LRT Ciracas, guys. Kali ini gue mau ke Halim, mau naik kereta WUS. Jadi ikuti perjalanan gue dari awal sampai akhir. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan di subscribe, like, share, dan komen. Kita ikuti perjalanan gue naik LRT menuju stasiun Halim menggunakan kereta cepat, guys. Let's go! Okay, guys. Gue mau naik ke atas. Mau naik, wih. Eskalatornya tinggi banget, guys. Luar biasa. Tingginya seperti dua lantai, ya. Ini kita posisinya mau ke jalur LRT-nya, ya. Jalur LRT Ciracas. Saya mau naik dari sini, guys. Wah. Kalau yang mau naik tangga silakan, tapi lumayan ngos-ngosan, ya. Capek, guys. Mendingan sudah ada eskalator, naik eskalator. Tapi kalau turun, nah. Kalau turun ya wayahna, ya. Kalau bahasa Sundanya mah wayahna, ya. Resikonya lah, resikonya harus turun tangga. Bisa naik lift, cuma khusus prioritas, ya. Oke, dari sini langsung kita ke sebelah kanan, masuk entrance. Saya tadi pesennya nggak pakai kartu wallet, tapi pakai kai akses, ya. Bisa pakai kai akses, kita lihat tiketnya. Nah, kita lihat tiketnya. Nah, seperti ini, guys. Tuh, tiketnya lewat scan tiket, ya. Mau ke Halim, Mbak? Tapi yang kiri apa yang kanan? Yang kiri. Ini scan. Oke. Okay. Oke. Okay. Kita ke sini, Mas. Sini, guys. Oke, okay, yang ke Duku Atas nanti transit di Cawang katanya, ya. Oke, okay, kita tunggu keretanya atau ke LRT, ya, bukan kereta, ya. LRT ya sejenis kereta juga, ya. Cuma ini menggunakan listrik, ya. Oke, okay, ini dia penampakan dari LRT. Oke. Okay. Biasanya ada waktunya, ya. 15.38, ya. Ada waktunya, ya. Sekarang itu sekitar 15.30. Oh, berarti 7 menit lagi, guys. 7 menit, kita tunggu keretanya 7 menit lagi. Oke, okay, ini sebelah ujung, ya. Sebelah ujung ke arah arah Bogor, ya. Ke arah Bogor, Cibubur, ya. Sebelah sana. Ini penampakannya, ya. LRT itu bersampingnya dengan jalan tol, ya. Jagorawi. Jalan tol Bogor Ciawi, ya. Ini sebelah ujung. Nah, LRT-nya nanti berhenti, ini paling belakang, berarti paling depannya sebelah sana, ya. Nanti LRT-nya berhenti dari Cibubur, Harjamukti, tujuan di Ciracas, ya, berhenti di sini. Ini dia penampakan dari stasiun LRT. Wih, megah sekali, ya. Luar biasa, bangunnya melengkung. Melengkung setengah lingkaran, ya, setengah lingkaran untuk rangka-rangka bajanya. Dan stasiunnya mirip sama dengan MRT, ya. Kalau yang teman-teman yang sudah pernah naik MRT, ya, seperti ini, ya, penampakannya persis mirip lah dengan pintu-pintu barrier-nya terbuat dari kaca, ya, untuk pembatas penumpang. Oke, kita berada di sini, guys, Ciracas. Nanti tujuan kita berhenti di Kampung Rambutan, Taman Mini, Cawang. Nah, kita nanti berhenti Cawang, nanti transit pindah jalur, ya, pindah jalur, pindah jalur. Kecuali yang ada jurusan yang ke Jati Mulia. Kalau ada Jati Mulia, nanti bisa langsung tanpa transit. Tapi kalau yang ke Duku Atas, wajib berhenti di stasiun Cawang, ya. Kalau yang ke Duku Atas, biar teman-teman tahu, dari Cawang lanjut ke Ciliwung, Cikoko, Pancoran, Kuningan, Rasuna Said, Setiabudi, dan terakhir adalah stasiun Duku Atas. Nah, ini tujuan yang ke Duku Atas, ya. Kebetulan jalur saya ke Duku Atas semua, ya. Jadi kita nanti transit di stasiun Cawang. Oke, persiapan LRT, ya.
yang ke arah Duku Atas ya, saya mau naik kereta ini. Nanti transit, jangan lupa transitnya di stasiun Cawang. Karena tujuan saya naik kereta cepat di stasiun Halim. Oke, keretanya berwarna merah ya, LRT-nya berwarna merah putih. Seperti negara, bendera negara kita, negara Indonesia. Oke, kita persiapan, pintunya dibuka. Oke, kita masuk guys. Oke, ini penampakan keretanya guys, LRT. Oke, kita baru turun di stasiun. Oh, kita turun di Cawang ya. Kita kemana nih guys? Saya udah lupa. Ke atas ya. Keluar transit ke peron Jatimulya. Oh, pindah ke atas. Naik tangga Kita ke atas dulu guys. Widih, luar biasa. Kita naik guys. Oke nih guys, Jatimulya. Turun. Luar biasa. Lumayan tinggi guys. Pindah peron dulu ya. Oke, tadi habis turun tangga, pindah peron. Nah, ini waktu keberangkatannya. Ya, sekarang udah jam 4. Sudah jam 4 dan keberangkatan bentar lagi, guys. Jatimulya juga jam 4. Kita tunggu ya. Oke, jalur 1. Oke, tuh keretanya udah datang lagi, guys. Jatimulya ya, Bekasi. Jalur Bekasi. Oke, jalur Bekasi itu di peron 1. Tadi kita turun itu di peron 2 kalau nggak salah ya. Seberang. Oke, kita sini aja. Kita nanti ke depan yuk. Oke, kita ke depan dulu sebentar guys. Nanti kita turun di stasiun Halim. Oke, ini LRT-nya tanpa masinis ya. Tanpa awak masinis. Tapi ada yang standby untuk di kalau ada keadaan darurat. Oke, inilah penampakannya ya. Kecepatannya sekitar itu ada speedometernya di depan ya. Sekitar 50 mendekati 60 ya. Tadi saya habis transit di Cawang dan langsung habis Cawang itu kalau ke jalur Bekasi berhenti langsung stasiun pertama adalah stasiun Halim ya. Oke, nanti persiapan kita berhenti di stasiun Halim. Oh, ini stasiun Halimnya udah kelihatan ya. Jakarta-Bandung High Speed Railway. The doors on the right side will open. Oh, sebelah kanan guys.
Oke, ini stasiun Halim ya, LRT stasiun Halim. Kita turun di sebelah pintu sebelah kanan. Pintu akan dibuka. Hati-hati pada celah peron. Doors are opening. Please mind the platform gate. Oke, guys, akhirnya sampai juga guys di stasiun Halim. Alhamdulillah. Halim ya, stasiun berikutnya Jatibening Baru ya. Kita turun di sini karena itu interchange ya, atau jalur perpindahan ya. Kalau mau naik kereta cepat, kereta wus, turunnya di stasiun Halim. Tadi untuk tiket, belum saya jelaskan ya, tiketnya masih 10.000 ya, sampai 10.000 yang berlaku sampai saat ini ya, dari pada saat Desember atau Januari ya, itu 10.000 jauh dekat 10.000 ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton video perjalanan gue dari LRT Ciracas menuju Halim. Nanti kita rekam lagi di stasiun Halim untuk kereta cepat ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.